Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kami. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kaliandra. Tinggi tanaman kaliandra ini bisa mencapai 8 meter. Tanaman kaliandra bisa tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1500 mdpl. Toleransi pada tanah yang kurang subur, bisa tumbuh cepat serta berbintil akar hingga dapat menahan erosi tanah serta penyimpanan air. Faedah kaliandra pada makanan ternak yaitu untuk bank protein. Jadi sangat bagus untuk ternak Anda, khususnya kambing ya. Ya, kaliandra ini memiliki kandungan protein kasar 22,4%, lemak 4,1% dan lain sebagainya. Jadi disarankan untuk mencampur dedaunan atau rumput lain untuk pakan ternak Anda bisa ya, supaya tidak bosan. Dan kaliandra ini juga bisa untuk bahan POC atau pupuk organik cair karena mengandung hara makro dan mikro. Begitu ya. Jadi sangat bagus sekali untuk tumbuhan. Ya, mungkin cukup sekian dulu dari kami.